Beberapa kelemahan dari produk domestik bruto antara lain tidak memasukkan nilai kerusakan lingkungan. Nah, berdasarkan kelemahan itu, kita akan mempelajari indikator lain untuk mengukur kinerja ekonomi. Ada enam indikator yang akan kita pelajari, yang akan datang. Yang pertama adalah pengukuran produk. Nasional bruto yang kedua adalah pengukuran pendapatan nasional neto. Kemudian, ada juga istilah pendapatan nasional, kemudian ada pendapatan personal dan pendapatan disposable. Pemirsa, kita akan bahas satu persatu indikator. Menghitung kinerja perekonomian tersebut, yang pertama adalah menghitung produk nasional bruto yang biasa disingkat PNB. Nah, apa itu produk nasional bruto? Produk nasional bruto adalah produk barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia. Dimanapun dia berada, apakah di, di luar negeri ataukah di dalam negeri pada periode tertentu. Jika masih ingat rumusan dari produk domestik bruto itu terdiri dari empat komponen. Pertama konsumsi yang disimbulkan dengan C. Kedua investasi yang disimbulkan oleh I. Ketiga, government yang disimpulkan oleh G, dan keempat, NX, yaitu net ekspor. Oke, untuk menghitung produk nasional bruto, tidak memperhitungkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan milik warga negara asing, sehingga perhitungan kinerja ini. Adalah melengkapi atau menjawab kelemahan dari perhitungan produk domestik bruto. Nah, apakah rumusan untuk menghitung produk nasional bruto? Coba kita cermati. Ada istilah produk. Produk di sini adalah penjumlahan semua produksi. Barang dan jasa kemudian ada istilah nasional, artinya istilah nasional ini menggambarkan batas kewarganegaraan, sehingga untuk menghitung produk nasional bruto yang dihitung adalah semua pendapatan atau penghasilan dari warga negara Indonesia. Kemudian, istilah bruto untuk yang lalu kita tahu bahwa juga dihitung penyusutan untuk barang-barang modal. Sehingga jika dirumuskan adalah produk nasional bruto real merupakan pembagian dari produk nasional bruto nominal dibagi dengan deflator produk nasional bruto. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mengetahui apa itu produk nasional bruto real dan produk nasional bruto nominal, dan perhitungan itu akan kita pakai kembali untuk menghitung produk nasional bruto. Nah, pemirsa, itu tadi pengukuran kinerja yang pertama. Berikutnya adalah produk nasional neto. Nah, perhitungan produk nasional neto ini dihasilkan dari produk nasional bruto dikurangi depresiasi. Nah, perhitungan ini didapatkan dari total pendapatan penduduk suatu negara yaitu yang diistilahkan sebagai produk nasional bruto Dikurangi kerugian akibat depresiasi. Nah, apa itu depresiasi? Depresiasi adalah penyusutan persediaan, perlengkapan, dan bangunan dalam ekonomi. Nah, dengan indikator yang kedua ini, maka kita tahu bahwa produk nasional bruto mengatasi kelemahan perhitungan. Produk domestik bruto dengan memasukkan depresiasi. Oke, selanjutnya, apa indikator ketiga untuk mengatasi kelemahan produk domestik bruto konvensional? Yang ketiga adalah menghitung national income. Nah, national income seringkali disebut juga. Pendapatan nasional, nasional income, berdasarkan istilahnya, diartikan sebagai total penerimaan faktor produksi dalam negeri. Nah, cara menghitungnya adalah produk nasional bruto diperoleh dari nilai produk nasional bruto dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi dikurangi depresiasi. Nah, dari rumusan itu pemirsa akan tahu bahwa perhitungan pendapatan nasional atau national income ini mengatasi beberapa kelemahan perhitungan produk domestik bruto. Sehingga di sini komponen yang dihitung Terdiri dari upah atau wage, seperti yang kita bahas yang lalu, kemudian bunga atas modal, kemudian yang ketiga sewa, kemudian laba atas usaha, dan kelebihan dari perhitungan pendapatan nasional adalah dana-dana yang diterima oleh keluarga, misalnya. Bantuan langsung tunai. Nah, untuk perhitungan bantuan langsung tunai ini juga dimasukkan dalam pendapatan nasional, sehingga untuk indikator ini bisa menjawab kelemahan dari perhitungan produk domestik bruto. Oke, selanjutnya pemirsa, ada alat ukur indikator lain yang mengukur kinerja perekonomian selain produk domestik bruto yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Apa itu indikatornya? Nah, indikator berikutnya adalah personal income. Apa personal income itu? Personal income diistilahkan sebagai pendapatan perorangan. Nah, Pendapatan perorangan ini adalah pendapatan yang diterima rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan, sehingga indikator kelima ini bisa menjawab beberapa kelemahan yang dihitung oleh produk domestik bruto. Kemudian, selanjutnya. Kelemahan dalam perhitungan atau pengukuran produk domestik bruto adalah bagaimana menghitung yang dinamakan disposable income. Nah, disposable income ini bisa diartikan sebagai pendapatan perorangan yang dibelanjakan. Nah, pendapatan perorangan yang dibelanjakan ini. Ada beberapa istilah. Istilah yang digunakan adalah pendapatan yang tersisa dalam rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan setelah semua kewajiban kepada pemerintah dibayarkan. Nah, jadi dari definisi ini kita tahu bahwa disposable income. Ini berusaha mengatasi beberapa kelemahan dalam perhitungan produk domestik bruto dan disposable income. Ini merupakan alat ukur berapa banyak nominal uang yang dimiliki oleh individu masyarakat. Oke, dari sekian indikator yang sudah kita pelajari. Mulai dari produk domestik bruto, kemudian apa manfaatnya, kelemahannya apa, kemudian ukuran kinerja yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita menghitung masing-masing indikator itu? Pemirsa, coba perhatikan rumus berikut ini. Rumus berikut ini adalah bagaimana kita bisa menghitung masing-masing jenis pendapatan. Dan masing-masing jenis pendapatan ini akan berguna untuk mengukur kinerja perekonomian. Nah, coba diperhatikan pada baris pertama. Pada baris pertama itu adalah nilai produk domestik bruto. Yang sudah kita pelajari di awal ada empat komponen produk domestik bruto. Yang pertama konsumsi, kemudian kedua investasi, kemudian governance atau pengeluaran pemerintah, yang keempat adalah next ekspor. Nah, untuk memperoleh nilai produk nasional bruto, perhatikan kembali pada rumus bahwa nilai produk domestik bruto ini ditambah dengan pendapatan faktor produksi di luar negeri. Nah, selanjutnya, sesuai dengan definisi produk nasional bruto, nilai produk domestik bruto selain ditambah faktor produksi domestik dikurangi pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri, sehingga. Pemirsa bisa tahu bahwa produk nasional bruto ini lebih lengkap daripada produk domestik bruto. Oke, pemirsa, selanjutnya indikator pengukur kinerja lain adalah produk nasional neto. Nah, bagaimana cara menghitung produk nasional neto? Produk nasional itu diperoleh dari pengurangan produk nasional bruto dengan penyusutan atau depresiasi, sehingga pada perhitungan ini akan dikurangi produk nasional bruto dengan penyusutan, sehingga indikator kinerja lain bisa kita peroleh. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya indikator lain yaitu indikator ketiga adalah pendapatan nasional atau national income. Jika masih ingat, national income memasukkan nilai subsidi. Sehingga kalau kita perhatikan kembali rumusan yang disusun adalah untuk mendapatkan nilai Pendapatan nasional, nilai produk nasional neto yang sudah kita peroleh tadi, ditambah dengan subsidi, dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, dari situ kita memperoleh nilai pendapatan nasional. Oke, apakah cukup? Belum, ternyata masih ada cara menghitung personal income. Nah, menghitung personal income atau pendapatan untuk personal atau individu dapat diperoleh dengan menghitung pendapatan nasional dikurangi dengan laba yang ditahan atau dividen yang diperoleh individu itu. Sehingga kita akan kembali melihat rumusannya. Rumusannya adalah Pendapatan nasional diperoleh dari pendapatan nasional dikurangi laba ditahan, dikurangi pembayaran asuransi jika personal itu membayar suatu asuransi tertentu, kemudian ditambah pendapatan bunga personal dari pemerintah dan konsumen, dan ada juga. Jika individu itu memperoleh penerimaan, bukan balas jasa. Nah, untuk menghitung personal income memang agak sedikit rumit, tetapi indikator ini bisa digunakan untuk melihat bagaimana kinerja perekonomian berdasarkan penerimaan yang didapatkan oleh masing-masing individu. Oke, itu tadi pengukuran kinerja ekonomi yang kelima. Selanjutnya, yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana menghitung disposable income. Nah, menghitung disposable income itu diperoleh dari personal income dikurangi dengan pajak langsung. Nah, dari sekian banyak perhitungan yang sudah kita lakukan, mulai dari produk domestik bruto, kemudian produk nasional bruto, produk nasional neto, sampai disposable income, itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, bagaimana realitas perhitungan Badan Pusat Statistik dalam menghitung kinerja perekonomian? coba akan kita saksikan pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel berikut ini adalah contoh perhitungan pendapatan nasional Indonesia dicontohkan dari ta tahun 2000. Nah, pada gambaran itu kita tahu bahwa produk domestik bruto itu dihitung menggunakan pengeluaran konsumsi rumah tangga jadi memperhatikan pengeluaran konsumsi rumah tangga disimbolkan oleh C pengeluaran konsumsi pemerintah disimbolkan dengan G pembentukan modal tetap dan perubahan stok serta ekspor barang dan jasa nah dari data real ini kita tahu bahwa rumusan di depan yang sudah kita pakai itu Dihitung oleh Badan Pusat Statistik, kemudian pendapatan nasional diperoleh dengan mengurangi pajak tak langsung dikurangi depresiasi. Nah, pemirsa, ini adalah cara perhitungan pendapatan nasional Indonesia yang kita pelajari dalam pengantar ekonomi makro, khususnya topik pendapatan nasional. Nah, untuk pustaka yang bisa didapatkan oleh pemirsa untuk tambahan bacaan bisa menggunakan buku Sadono Sukirno atau buku Lipse dan bisa ditambah dengan buku-buku yang lain. Oke, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.